daripada nelayan, daripada penternak ayam lah, betul? Betul. Jadi hari ini untuk kita menakluki dunia, kita kena memahami selok-belok masyarakat dan macam mana kita memahami orang yang berada di sekeliling kita. Dan macam mana cara penyelinapan yang paling bagus sekali untuk kita lebih memahami rangkaian kita secara berterusan, dan kita ada satu rangkaian yang besar, datang ke TBS. Dan speaker dia pun saya tak tahu siapa, datang ke TBS. Daripada situ anda faham, anda tengok memek muka dalam anda saja, anda dah tahu dah dia nak apa. Anda tengok je gerak geri dia, wah aku tahu dia nak apa. Daripada situ anda dah faham. Memang saya cakap gila TBLC kali ini, memang gila. Kalau anda tak bawa orang, saya cakap anda paling rugi sekali. Anda bukan bisnes ahli perniagaan Elton. Baru 3 topik. Panjang lagi ni. Boleh tunggu ke? Masa dah habis. Jadi 4 topik lain kita sambung malam. Okey. Topik yang seterusnya. Hari ini kita belajar, banyak hari ini kita belajar percaya, kita belajar rajin, betul, dalam budaya Elton. Tapi ada satu perkara yang kita tak boleh tinggal. Nak terus mara ke hadapan, harus amanah. Nak terus mara ke hadapan, maju ke depan, harus ada sikap amanah. Amanah macam mana? Amanah macam mana yang dimaksudkan? Amanah pada diri sendiri, amanah kepada rangkaian, amanah kepada downline, amanah kepada upline, amanah kepada syarikat Elton, amanah kepada sesiapa sahaja yang baru kita kenal hari ini. Jadi sifat amanah ini akan dikupas sehabis-habisnya di TBLC. Kalau hari ini kita ada percaya, saya cakap tadi, kita ada percaya, kita ada rajin, kita tak pernah kupas sedalam-dalamnya apakah dia sikap sifat amanah dalam diri kita. Amanah dengan jujur sama ke? Lain. Jujur dia baru peringkat kedua. Amanah dia lebih dalam daripada jujur. Jadi nak tahu apa konsep amanah tu? Datang ke TBLC. Datang ke TBLC. Sebab dia kata sini, konsep amanah dari segi definisi lain, dari segi definisi lain, untuk menjadi orang yang berjaya, dia tak boleh, dalam bahasa Arab lah saya belajar dulu, tak boleh ada usnuzon. Apa tu? Tidak boleh ada perasaan buruk sangka. Jangan ada sekelumit pun perasaan buruk sangka anda, khususnya kepada orang yang membimbing anda hari ini sampai anda berjaya. Kena sentiasa sangka baik. Dia buat sesuatu pun sangka baik. Oh, dia buat aku macam tu supaya aku belajar sesuatu untuk muhasabah diri kita. Nak tahu lebih dalam? Hebatnya topik-topik ni. Astaghfirullahalazim. Dan kita akan masuk topik apa pula? Tak tahu. Yang seterusnya topik dia. Seterusnya topik dia, dia akan bagi kita beberapa guideline. Beberapa guideline apa yang perlu kita buat supaya kita boleh jadi kebal. Macam kereta kebal. Kita tak pernah terfikir Law tak boleh bagi kita satu cara Saya pun tengok tadi, saya rasa macam ya Allah, memang kena bawa ramai lah TBLC kali ni. Pernah terfikir macam mana kita rasa kita nak jadi kebal? Pernah ke? Kebal tu maksudnya kuat dan kukuh tau. Rangkaian yang kebal tu maksudnya kau bagilah apa saja dengan bisnes MLM daripada luar, dia tak akan terpengaruh. Kau bagilah apa minda negatif, cucuk negatif kat lidah, dia tak akan terpengaruh.
roh ada dalam diri kita supaya kita ni tak terpengaruh dengan orang. Apa dia? Apa makanan jiwa, makanan fikiran, makanan segala makanan yang ada yang perlu ada dalam kita supaya kita jadi kebal dan kita akan jadi pemimpin yang paling loyal dalam Elkin. Nak tahu lanjut? Datang tau? Datang. Saya dah hafal topik ini. Ha, dan seterusnya, okay, topik seterusnya adalah macam mana kita nak menerapkan kasih sayang lebih mendalam dalam rangkaian kita, bukan hanya anda kepada level anda yang pertama, kedua dan ketiga, tetapi kasih sayang ni yang kita akan buat pada keseluruhan rangkaian. Dan kasih sayang ini kita akan wujudkan kepada kita dan musuh kita dalam Elkin. Dan kasih sayang ini kita akan wujudkan pada syarikat Elkin. Dan kasih sayang ini juga kita terapkan kepada staff Elkin dan semua sahaja, siapa sahaja yang kita kenal dalam bisnes ini. Kasih sayang sebenarnya kita ada belajar dekat sistem meeting ESM dan sebagainya. Tapi kasih sayang kali ini, dia punya poin-poin kat sini saya tak payah cakap. Memang sangat-sangat dahsyat. Hanya kasih sayang membolehkan orang ramai menerima dan merestui segala-galanya di dunia. Hanya kasih sayang menjadikan orang ramai tidak berkira-kira. Hanya kasih sayang dapat menggerakkan orang ramai untuk berbakti tanpa memikirkan pulangan. Hanya kasih sayang dapat menggerakkan orang ramai untuk berbakti tanpa merungut. Hanya kasih sayang dapat menggerakkan orang ramai untuk memberikan sumbangan dan sudi berkorban. Hanya dengan kasih sayang yang dapat meredakan dendam kesumat, menukar musuh kepada sahabat. Jadi kasih sayang macam mana yang lau tak maksudkan? Datang ke DBS. Jadi kasih sayang tu yang akan dikupas. Kasih sayang macam mana tu? Adakah kita berpeluk-pelukan, bercium-ciuman, kan? Pergi rumah dalam makan. Adakah macam tu? Nak tahu lebih lanjut, pergi ke DBS. Dan seterusnya, yang terakhir, bila anda sudah faham konsep TBLC ini, topik-topik dia, yang terakhir, anda akan membina satu empire. Dan bila anda sudah membina satu empire yang kebal, kukuh dan kuat, apa yang kita nak buat lagi dengan empire ini? Topik closing lah. Selepas anda dah faham macam mana nak jadikan satu pasukan itu kuat dan kukuh, iaitu kebal, dekat situ anda dah ada satu empire. Macam mana, apa yang kita nak buat dengan empire ni untuk dia lagi kebal dan lagi kukuh? Ha, itu topik closing. Dan kita tak tahu siapa speaker dia. Nak tahu? Datang ke PLC. Bila? 12, 13, 14 September. Kita akan buat dekat PICC penginapan 630 dekat Everly Hotel. Dan tanpa penginapan 330. Jadi anda kena ada form dengan khas dengan nombor siri. Dan untuk peserta kali ini terhad kepada 4,000 orang sahaja. Dijangkakan kita akan mencecah sampai 5,000 orang. Siapa cepat, dia dapat. Siapa lambat, terpaksa tunggu tahun hadapan lagi. Tahun hadapan kita tak tahu topik apa. Tapi saya janji topik kali ini anda pergi tahun depan anda confirm MCCM. Confirm, saya bagi anda 6 bulan. Confirm. Sebab sebelum PICC kita ada sediakan, sebelum kita punya TBLC, kita sedia Elkin sediakan pada anda, kita semua follow up activity. Jadi kemuncak dia semua dekat TBLC. Kalau tak pergi, siapa rugi? Siapa tak pergi rugi tak? Siapa yang nak pergi? Saya. Saya ada kertas kosong di sini.
Sila tulis nama anda dan komik berapa tiket. Siapa berani ke depan? Jadi semua menang sorak ajalah. Cakap nak berjaya. Rupa-rupanya, hey! Orang pertama CCMC. Tulis kat belakang. Tulis kat belakang nama dan komik berapa tiket. Nombor telefon. Laiming akan cari anda untuk bagi anda tiket dengan nombor siri dia sekali. Siapa lagi? Rizal. Kak kat belakang tu lagi. Siapa lagi? Ha, 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 ha. Tulis nama sekarang. Pergi kat sini sekarang tulis nama. Kertas tu dia tak boleh datang sendiri kat tempat anda. Datang sini tulis nama. Ini bukan setakat tulis nama tau. Ini tulis nama dengan payment tau. Eh, hey, income pun dah masuk dah. 1/3 income kena pergi dekat aktiviti Elton tu. Ha. Jadi saya rasa itu saja. Saya kita jayakan sama-sama TBLC kita pada kali ini sebab ini adalah TBLC yang paling gempak sekali untuk anda. Jumpa anda semua di puncak MCCMC yang terima kasih.